Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidihi wa nasta'afiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin al-fatiha lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب والصلاة وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله ترفع عنك شكرا. Pada malam ni kita sambung lama juga bertangguh, sebulan lebih bertangguh kita membahaskan baru ni lah sebelum puasa baru ni berkaitan dengan wujud sifat-wujud Allah, agak panjang juga kita bahas. Kemudian kita cuti masuk qidam, wujud qidam ke hari ni. Mari kita tengok dulu macam mana. Tengoklah masuk ke tak masuk. Baik, kita membahaskan tentang sifat yang wajib bagi Allah. Dan kita sebelum ni, kali terakhir pertemuan kita sebulan lebih yang lepas, sebelum puasa, membicarakan tentang kewujudan Allah. Wujud ni maksud ada, keberadaan Allah, yang mana adanya Allah ini kita perlu dalil-dalil, perlu dalil akal. Itu. Kalau yang Rumi tu muka surat 5 ni, yang Jawi tu muka surat 3 tu. Yang mana kita kena tahu secara akli, kena fikir tentang kewujudan Allah. Kita tak boleh, tak sah iman kita semata-mata kita kata Allah tu ada, sekadar ada gitu. Kenapa ada? Malah tak sah iman juga kata kenapa kita kata Allah itu ada. Adanya Allah itu sebab orang lain yang bagi tahu, sebab mak ayah kita bagi tahu, kawan-kawan bagi tahu, malah ustaz bagi tahu pun tak boleh. Tak boleh. Kita kena ada dalil ataupun alasan, bukti kita sendiri tentang keberadaan Allah. Dia berbeza dengan fiqah. Fiqah kalau kata kentut tu batal wuduk, tak payah nak cari dalil pun tak apa. Siapa cakap? Ustaz cakap. Jadi sah, no problem. Sembahyang isyak 4 rakaat, cari dalil, tak payah pun tak apa. Cari baguslah kalau nak cari. Tak cari pun tak salah. Siapa kata? Mak ayah dia kata, ibu bapa dia kata, malah guru dia, ustaz kata. Boleh, boleh sembahyanglah isyak 4 rakaat sah. Tapi Allah tu ada, ada. Buktinya cuba terangkan sikit, sebab mak ayah kata Allah ada, ada lah, tak sah iman. Ustaz kata Allah ada, ada, tak sah iman. Tak sah. Tak sah iman. Habis tu kita kena ada, kena ada alasan kita sendiri ataupun dalil kita sendiri. Itu kita bincang yang lepas ni. Wujudnya, iaitu kewujudan Allah itu. Dan dalilnya, kalau dalam kitab kita, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, pertamanya wajib Allah ta'ala wujud, ertinya ada. Wujud-wujud ni ada, lawannya Adam, tiada. Ada lawannya, tiada. Maka iaitu mustahil, mustahil tak ada. Okay. Yang kita nak cerita ni dalil tu yang panjang-panjang. Dalil ataupun tanda, apa, apakah tandanya? Bermula tandanya, tandanya tu atau dalil, inilah segala makhluk. Senang kan? Makhluk ni, kita, apa yang dinamakan makhluk, itulah menanda adanya Allah. Cuma macam mana kita nak kaitkan, nak masukkan di antara adanya makhluk dengan Allah. Itu je yang perlu panjang lebar.
dia punya alasan ataupun dia punya hujah ataupun dia punya dalil pendek aja. Allah ada, ada. Apa buktinya? Ada meja. Meja ni makhluk eh? Allah biasa orang kata adanya makhluk orang. Ada Allah ada, ada. Apa buktinya? Ada orang. Ada Allah tu ada, ada. Apa buktinya? Engkau tu ada. Memang kita boleh cakap. Boleh, semua orang boleh cakap gitu. Tapi faham tak ataupun dapat tak kaitan, connection di antara adanya Allah dengan adanya kita? Sebab adanya kita, kita yang dengan masuk makhluk, itu menandakan adanya Allah kan. Macam mana nak connect tu? Kat mana dia punya kaitan? Ada Allah, ada Allah, ada kita, ada kita. Tapi kita kata dalilnya ada Allah, bukti ada Allah, adanya kita. Ha, nak kait tu yang kita panjang lebar tu. Saya tengok rakaman tadi sebelum datang tadi, sejam 10 minit yang lepas, sekali tak akhir. Berkaitan bincang tentang ada Allah. Kalau setakat nak baca, boleh baca. Allah wujud. Wujud tu maksudnya ada. Maka Allah tu ada dalilnya, buktinya, ada alam. Tak sampai 3 saat. Tapi nak faham connection tu yang berjam. Berjam. Jadi, kita bincang macam-macam. Malah kita melihat melihat diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Diri kita, kita memerhatikan, kita menandakan adanya Allah. Panjang lebar pada perbahasan yang lepas. Kemudian kita juga, sebab apa saya ulang sikit ni? Sebab kita nak refresh lah kan, sebulan lebih. Ulang sikit-sikit je, tak detail. Tak detail dengan rakaman dia. Lepas tu, kalau orang tanya, ini juga saya cerita. Kalau orang tanya, macam mana kau tahu ataupun kenal ataupun tahu adanya Tuhan? Bila kita sebut Tuhan, Allah lah. Sekali lah tu. Macam mana kamu tahu adanya Tuhan? Macam mana kamu tahu sedangkan kamu tidak pernah lihat, tak pernah dengar, tak pernah jumpa? Tapi tahu adanya Tuhan. Nah, maka jawapan yang diberi adalah kita tahu adanya Tuhan kerana, antaranya kerana bila kita melihat kepada kehidupan kita, ada yang kita nak tak dapat. Ada yang kita nak dapat, ada yang kita nak tapi tak dapat. Itu menandakan adanya Tuhan. Cakap boleh cakap, connection tu kita nak cari. Nak faham, nak nak bagi apa? Berhubung neuron-neuron, saraf-saraf otak tu berhubung, nak bagi berhubung. Okey. Bila kita perhati, kadang-kadang kita nak dapat. Kita nak dan kita usahalah, kita buat-buat dapat. Kadang-kadang yang kita nak tak dapat, malah yang tak dapat tu lagi banyak yang pada yang yang kita nak tapi tak dapat lagi banyak daripada yang kita nak dapat kan. Ya. Rasanya kalau kita perhati dalam kehidupan kita, yang kita nak dapat berbanding dengan yang kita nak tapi tak dapat, tak boleh. Usaha pun tak boleh. Lagi banyak yang tu. Siapa tak nak jadi jutawan? Tapi semua orang dapat. Tak. Ada orang nak jadi jutawan dapat. Ada orang nak jadi jutawan tak dapat. Ada orang yang nak jadi tinggi tak dapat. Ada yang orang nak jadi tinggi dia dapat. Jadi tinggi tu maksud dia, dia tinggi. Dia nak tinggi dia sebab dia rendah. Ada orang macam-macam. Dia sakit. Dia makan ubat. Usaha sembuh. Ada orang makan ubat yang sama tak sembuh. Itu menandanya adanya Tuhan. Sekarang ni cerita tu memang kita boleh cerita. Nak kait macam mana pula dengan sebab itu menanda adanya Allah, adanya Tuhan. Kita panjangkan lagi. Kita panjang. Kita nak anak perempuan dapat anak lelaki. Orang yang nak anak tak dapat anak, ada gitu. Ada orang yang nak anak dan dapat anak. Ada orang yang nak anak tak dapat-dapat. Ada orang yang tak nak anak dapat anak, anak express. Ada orang yang nak anak lelaki dapat anak perempuan. Ada orang yang nak anak perempuan dapat anak lelaki. Ada orang yang nak anak lelaki dapat anak lelaki. Nak anak perempuan dapat anak perempuan. Jadi yang bab yang kita nak dapat, kita nak dapat tu okey lah. Yang kita nak tak dapat tu menanda adanya Tuhan. Macam mana nak kait? Macam mana nak kait? Menandakan bila kita nak kemudian tak dapat. Bila tak dapat, maknanya yang tak dapat tu adalah di sebalik yang kita nak lah. Kalau kita nak anak lelaki tak dapat, dapat anak perempuan, makna yang anak perempuan tu kita tak nak. Kita nak anak lelaki tapi dapat anak perempuan. Maknanya anak perempuan tu, yang dapat anak perempuan tu, adalah yang lain nak tapi bukan kita lah, sebab kita nak anak lelaki. Siapakah yang lain nak tu? Tu lah dia. Maka adanya, bahasa lain, satu kuasa, boleh kata gitu juga. Satu kuasa yang nak yang itu, sebab tu jadi. Habis tu yang kita nak tu, yang kita nak dan jadi dan dapat tu, kebetulan yang kita nak tu sama dengan yang satu, yang kuasa lain tu nak, sebab tu jadi. Kalaulah begitu, maknanya ada satu kuasa lain ataupun bahasa lain, ada satu nak lain.
yang selain daripada kita punya nak, ada nak lain yang lebih lebih berkuasa naknya daripada kita, yang kita panggil iradah. Iradah lah tu, kehendak. Kalau sebut kehendak, kadang-kadang tak boleh nak masuk juga. Saya sebut nak, kehendak dengan nak tu sama lah. Macam tu juga, ada orang nak hidup tak nak mati, nak hidup tak nak mati langsung, tapi mati, kena terima mati. Maknanya apa yang kita nak hidup selama-lamanya tak boleh. Kenapa? Kita akan mati, kita mati. Jadi maknanya kita mati tu ada yang nak kita matilah, baru jadi mati. Kalau tak ada yang nak, mana boleh mati? Ada yang nak. Nak tu siapa? Kita tak nak, kita tak nak. Habis siapa? Kau macam ni je, tiang, burung, kira tak ada. Maka ada satu yang nak, dia naknya, power punya nak ni. Istilah kita panggil iradah, yang mempunyai iradah, yang mana dia yang nak. Sebab itulah kita mati, sebab itulah apa yang kita nak tak dapat, sebab ada nak lain. Nak lain. Sebab tu kita tengok, kita ni Allah bekalkan dengan nak. Nak atau bahasa lain boleh kita kata nafsu, sama je. Allah bekalkan kita tu nak, ada dalam diri kita lahir-lahir ada nak. Kecil nak cara kecil, nak susu, nak apa. Besar sikit nak cara, nak bermain, nak tak nak belajar, nak main, nak bebas. Bila besar lagi nak lagi, lagi besar nak lagi, nak duit pula, nak apa lagi besar, lagi besar. Bila dah umur 60, nak hidup selama-lamanya pula, sebab dah rasa macam nak mati. Itu nak kita tu, bila dengan nak kita tu Allah bekalkan pada kita supaya kita berfikir, sebukan semua nak engkau boleh dapat. Maknanya ada nak yang lain, yang lebih kuat, lebih power daripada nak engkau punya. Sebab tu Allah cipta nak tu, kehendak, kehendak. Ataupun iradah, kita ada iradah juga. Macam tu lah. Macam tu lah. Jadi kita boleh tengok orang yang jaga kesihatan sungguh, makan suplemen, jogging, tak jogging, mati sakit jantung. Kita boleh tengok mak, anak pakai pakai mata, ayah pakai spek mata, malah pakai mata tu pakai spek mata. Sepatutnya pakai mata tak payah pakai spek. Kau pakai kan. Kat sini ada yang lain yang nak, ada yang lain. Ini yang kita bahas. Dan akhir sekali, dalil-dalil ni panjang lebar, ni ulangan je sebenarnya ni, panjang lebar dalil-dalil tadi untuk membuktikan bahawasanya Allah itu ada, membuktikan Allah itu ada. Okay, maka banyaklah dalil kita. Dan saya akhiri kelas kita yang lepas dengan kisah siapa, Imam Fakhrul Razi. Imam Fakhrul Razi, dia dari segi mengajar dan dia berdebat, dia asyik menang kerana dia mempunyai dalil yang mantap tentang Allah, tentang ketuhanan. Maka dengan dalil-dalil tadi, dia diberi nama, julukan imam yang mempunyai apa? Imam yang apa? Orang yang mempunyai 1000 dalil Allah Ta'ala itu wujud. Dia dapat nama tu sebab dia hujah tentang kewujudan Allah, mesti dia menang. Dengan orang kafir, dia mesti menang. Dia berdebat, dia akan menang. Maka orang namakan dia Imam 1000 dalil. 1000 dalil apa? 1000 dalil tentang kewujudan Allah lah. Maka dia pernah dia berjalan pada satu tu di pasar, ada seorang makcik tua tengok orang ramai layan dia baik-baik. Lepas tu makcik tua ni tanya, siapa tu? Kat anak murid lah. Biasa kalau tok guru ada anak murid ramai, siapa tu? Itulah Imam 1000 dalil. 1000 dalil apa? Tentang kewujudan Allah, kata makcik tu. Makcik tu ish kata, apa ni, orang lain rasa dia hebat. Makcik ni kata, seorang tu nak kena ada 1000 dalil tentang kewujudan Allah. Teruknya, bila dia kena ada 1000 dalil tentang kewujudan Allah, maknanya dia ada 1000 syak dalam hati dia tentang kewujudan Allah. Sebab dia ada syak dalam hati tu, dia lawan tu dalil ni, dalil. Maka dia dapat melawan semua dalil, dia dapat lawan semua syak dalam hati dia. 1000 syak dia dah dapat lawan 1000 dengan bawa datang 1000 dalil. Maka menanglah dia. Maka dia seorang yang hebatlah kerana dia terdapat memberi dalil tentang syak dalam hati dia. Tapi jangan lupa, dia ada 1000 syak. Kata makcik itu, kami orang dulu-dulu tak perlukan 1000 dalil. Kami sami'na wa ata'na. Percaya gitu aja. Tak perlu ada dalil. Lepas tu Imam kata, Imam Fakhrul Razi kata, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah iman aku seperti iman makcik ni, makcik tua ni. Sebab tu kita
ada orang yang memerlukan banyak dalil. Biasa orang cerdik. Orang cerdik masuk universiti, belajar tinggi, dia perlukan banyak dalil. Lagi banyak dalil. Orang Allah cerita nak macam mana gitu sebab dia cerdik. Tapi orang yang tak mempunyai IQ yang tinggi lah, biasa-biasa je, dia tak perlu banyak-banyak. Ingat totok nenek, saya ingat dulu tahun 80-an, 70-an saya tak ingat lah. Tak ada lagi pun 80-an tu, totok nenek kita kan yang susah pun. Dia tak ada perlu dalil tu dalil. Tak ada, dia relax je, belajar hari-hari cepat 20. Lepas tu belajar musalli, kitab musalli, relax hari-hari, noi getah ke, pergi nelayan ke, relax je hidup dia, relax hidup dia. Tapi cuba sekarang tengok, dalil tu nak dalil tu nak dalil nak dalil tu. Dalil-dalil ni perbahasan ulama, bukan perbahasan orang awam. Tapi cerita orang awam ni jadi dia, jadi menyusahkan dia, jadi serabut. Serabut jadi sekarang. Bukan kata tak perlu dalil, cuma orang dulu tak ada, relax je. Berarti ya, ingat balik orang dulu, mana ada dia tak ada, relax. Dia percaya gitu, beramal, percaya beramal, percaya beramal, beramal beramal, mudah je hidup. Hari-hari pergi surah balik. Sekarang nak dalil tu, nak dalil tu, surah tak datang je, tak datang pun. Tak datang pun, tapi nak dalil. Bukan nak kata tak boleh dalil, cuma tu fenomena yang berlaku. Dulu mereka dengar, percaya, tahu percaya, tak ada benda dalam kepala, habis. Sekarang ya ke Allah, ya ke macam tu, ya ke? Kalau macam tu, takkan Allah macam tu? Macam-macam ada tu, macam-macam ada. Sampai saya dapat soalan, sebelum Allah cipta makhluk, Allah duduk dia satu-satu sendiri, yang sendiri tak boring ke? Ada macam tu yang perlu ada dalil-dalil tadi tu. Ada dalil-dalil semua. Bila ada dalil-dalil semua, untuk jawab, untuk jawab mereka tu. Cuma nak beritahu orang dulu tak ada pun benda-benda kotor macam tu. Tak ada. Percaya Allah, okey? Percaya pada Rasul, percaya pada Allah. Kenal Allah gitu. Belajar cepat 20 Kita Faridah ke, kita nipis je. Kemudian belajar musalli. Dia ulang tu sampai habis. Khatam ulang lagi. Betul. Lah hidup relax aje. Aman aje. Tak ada cerita apa dalil tu, apa dalil ni, tak ada. Tak ada. Sampai sekarang ni ada banyak. Ada banyak. Kerana orang makin cerdik, makin cerdik, makin cerdik. Bila makin cerdik, jadi menyusahkan balik sebenarnya. Menyusahkan balik. Malah kalau kita tengok, iman yang terbaik dalam dunia adalah imam lahzah, dia panggil. Iman yang terbaik dalam dunia. Iman yang terbaik dalam dunia. Iman, dia panggil iman lahzah. Lahzah ni satu saat. Ataupun cip, iman tu. Sebab kita nak beriman dengan 1000 dalil. Cerita tentang nak kata Allah tu wujud pun dah, baru ni dah sejam. Ini silap sejam lagi, 40-50 minit lagi. Nak cerita tentang Allah ada tu, nak faham betul-betul. Tapi ada iman yang lain, orang lain, dia panggil iman lahzah. Macam mana? Tup-tup percaya. Terus beriman. Tak perlu kuliah, tak perlu masuk usrah, tak perlu. Tak perlu ambil kitab, tak perlu, terus percaya. Iman yang terbaik, dia panggil iman lahzah, yang diceritakan iman ahli sihir Fir'aun. Iman ahli sihir Fir'aun adalah iman antara iman yang terbaik dalam sejarah dunia. Iman ahli sihir Fir'aun. Cuma kalau cakap sekali, bunyi sekali, dia bunyi macam pelik. Ahli sihir apa? Bila dah beriman, dia tak jadi ahli sihir lah. Jadi iman ahli sihir Fir'aun, ada 12,000 orang ahli sihir Fir'aun. 12,000 ahli sihir. Yang paling besar sekali Fir'aun sendiri ahli sihir. Ketua segala ahli sihir Fir'aun sendiri, Fir'aun. Tapi dia punya ahli sihir Fir'aun ada 12,000 yang nak lawan dengan Nabi Musa tu kan. Nabi akhir sekali buat jadi ular, Nabi Musa baling tongkat dia jadi ular. Tongkat ular yang besar makan ular-ular yang kecil. Kemudian semua ahli sihir tu beriman. Ahli sihir Fir'aun tu semua 12,000 beriman. Akhir sekali semua kena bunuh. Yang beriman tu semua kena bunuh dengan Fir'aun. Dia panggil iman lahzah, iman satu saat. Iman tak perlu dalil. Tak perlu dalil macam ni. Dalil tadi tadi, tak perlu nak tentang Allah itu wujud, Allah itu esa yang kamu sembah, tak perlu. Dia terus dapat. Itu semua rezeki, itu tak boleh cari. Itu tak boleh cari. Iman dalam kisah apa, Ashabul Ukhdud pun sama juga. Apa surah apa tu? Buruj. Surah Buruj. Iman kisah Ashabul Ukhdud. Seorang, cerita dia ringkas lah, seorang ahli sihir raja juga. Kemudian dia dah tua, dia kata tak lama aku nak mati, aku tua lah. Power aku pun dah tak berapa nak power dah, sihir aku.
Kemudian raja ni kata kalau itu carilah pengganti, ajar seorang. Cari jumpa budak seorang, dia kena budak, dia tak boleh dah besar, dia kena kecil-kecil lagi. Cari budak yang nampak ada potensi, kemudian ajar budak tu sihir. Jangan cerita dah. Dalam surah Al-Burush ada. Kemudian jangan lupa cerita. Kemudian dia pergi belajar hari-hari, dia berulang-alik daripada rumah dia ke istana tu lah. Berulang-alik belajar sihir. Makin lama makin pandai. Tapi di tengah-tengah jalan tu ada istilah kita panggil pendeta lah. Orang ada pendeta yang beriman pada Allah, dia singgah ke situ. Singgah, dia belajar juga dengan pendeta. Lepas tu baru dia pergi. Setiap hari gitu. Setiap hari. Lama-lama dia dapat bezakan ahli sihir tu ajar bohong. Tapi yang pendeta ni ajar betul. Dapat. Sehinggalah dah lama dah. Kemudian dia akhirnya dah habis belajar dengan pendeta tu, dia beriman pada Allah. Kemudian Allah bagi dia satu keupayaan ataupun boleh berubat orang. Orang sakit dia boleh berubat. Ada seorang tu pembesar raja tadi tu buta. Buta, kemudian budak tadi ni dia kau nak, aku nak sembuhkan, aku nak ubat boleh. Pertama beriman pada Allah. Yang kedua jangan beritahu aku yang buat nanti. Dia pun ubat apa celik. Kemudian pembesar tadi jumpa raja, kau tak buta lah, kawan raja tak, dia pergi beritahu ahli sihir kau, bukan ahli sihir yang tu, ahli sihir yang anak murid ni. Gitu. Akhirnya dia bunuh dan apa syaratnya kena mengaku bahawasanya Tuhan Allah dan sebagainya, sedangkan raja tu mengaku Tuhan. Maknanya kau tak mengaku aku Tuhan walaupun kau kawan aku. Dia bunuh. Lepas dibunuh, dia cari pula budak tu. Saya nak ringkaskan cerita ni panjang. Dia cari budak tu, dia kata benar ni. Akhirnya pembesar tu dah kena bunuh, ahli sihir pun dah kena bunuh, pendeta tu pun kena bunuh. Pendekkan cerita, pendeta tu pun kena, yang ajar dia pun kena bunuh, yang tinggal budak ni seorang aja. Lepas tu okey, dia nak bunuh budak ni pula. Sebab engkau kata bahawasanya aku bukan Tuhan, engkau pun telah memurtadkan lah bahasanya. Memurtadkan yang lain-lain beramai dah, berapa orang dah. Maka nak bunuh. Bunuh, dia suruh pengawal dia, pengikut dia semua ni, rakyat dia yang mana, yang askar-askar dia, untuk tangkap budak ni, bawa pergi ke satu bukit yang tinggi, kemudian bunuh dia kat situ. Masa naik, sampai kat atas, bergegar bukit tu, jatuh diorang ni, tergolek-golek, mati. Budak tu balik, jumpa raja balik. Hei, tak mati. Diorang yang mati. Lepas tu, dia panggil pula askar dia lain, bawa pergi tengah laut. Untuk lemahkan dia tengah laut. Bawa pergi, sampai je, bot dia ataupun sampan dia berorang, jatuh diorang. Budak ni balik, hei, hidup lagi. Macam tu lah. Sampai dia tak tahu nak buat apa dah, macam ni lah. Sampai nak jadi, tak jadi, tak boleh bunuh. Macam ni lah. Kalau kau nak bunuh aku, budak ni kata, kau cari anak panah. Dia ada apa-apa? Cari anak panah. Dia lupa nak cerita. Kemudian kumpul semua orang, kumpul semua rakyat. Baru kau boleh bunuh semua rakyat. Cari anak panah. Kau macam ikat aku kat tengah orang ramai ni. Kemudian kau panah aku, kau baca macam ni. Bismillahirrabbilghulam. Dengan nama aku bunuh budak ni dengan nama Tuhan budak ni. Kau barulah aku mati. Lepas tu dia kumpul lah. Budak tu bagi tahu sih cara nak bunuh. Dan anak panah tak boleh pakai anak panah kau, pakai anak panah aku ni sendiri. Ada anak panah kat belakang. Ambil. Kemudian bismillahirrabbilghulam, pup, tembak, mati budak tu. Semua yang tengok tu semua beriman. Amanna bi rabbil ghulam, semua kata kami beriman dengan Tuhan budak ni. Semua dia panggil iman apa? Iman lazah. Mana perlu fikir siapa Tuhan budak ni, tak tahu nama, silap-silap nama budak ni pun, nama Tuhan budak ni pun tak tahu. Budak ni beriman dengan Allah. Sebab kata aku bunuh dengan nama Tuhan budak ini, bukan Allah, tapi dengan maksud Allah lah. Maknanya yang beriman semua rakyat-rakyat tu tak tahu pun nama Tuhan tu apa, tapi beriman dengan Tuhan budak ni dengan maksud Allah. Maka mereka suruh bertaubat balik. Bertaubat lah istilahnya. Tak nak bertaubat dengan raja, semua kena bunuh. Wassama idzatil buruj,
wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Ah ni, wa syahidin wa mashhud. Lepas tu qutila ashabul ukhdud. Celakalah, binasalah, terlaknatlah orang yang buat parit, dia gali parit. Anna rizatil waqud, dan dinyalakan api. Idhum alaiha qu'ud, ketika mereka duduk sekeliling. Dia buat satu parit, satu lubang yang besar, masuk api dalam tu, tolak seorang-seorang. Kau beriman dengan budak ni? Yang budak yang dah mati tadi. Ya, beriman. Kau kembali balik kepada aku. Kembali je kata aku Tuhan, tak nak tolak seorang-seorang, mati seorang-seorang. Soalannya, sanggup mati ke? Setakat dengan panah gitu aja. Iman lahzah. Saya nak beritahu contoh, kita ni, macam-macam, teruk sangat kita ni. Macam-macam dalam kepala. Yang memerlukan dalil-dalil yang banyak. Untuk mengatakan Allah itu Tuhan. Ya, semua orang kata Allah itu Tuhan yang benar. Allah itu maha berkuasa, Allah itu wujud. Tapi untuk faham betul-betul masuk ke hati, kena dalil tu dalil ni, dalil tu dalil ni. Teruknya kita. Kalau tidak, macam mana? Nak tak nak kena cari dalil lah. Cuma nak beritahu, itu perbezaan. Baik, habislah bab Allah, kewujudan Allah. Sambunglah dengan yang lepas. Cuma, macam mana kita nak kaitkan? Saya banyak kali ulang benda ni. Kat banyak tempat kita pasal kewujudan, wujud, khidam, bakok, mukhalafah. Akhir sekali, kita nak kaitkan di antara wujudnya Allah, adanya Allah dengan adanya alam ini. Kalau kita baca balik, mari kita baca balik. Pertama, wajib Allah Ta'ala wujud. Ertinya ada. Wajib akal Allah ada. Wajib akal. Akal kita wajib terima bahawasanya Allah itu ada. Allah itu wujud. Lawan wujud, lawan ada tu adalah Adam, tiada. Maka iaitu mustahil. Mustahil Allah tak ada. Wajib akal Allah ada. Bermula tandanya, nampak? Bermula tandanya inilah segala makhluk. Bermula tanda, dalilnya inilah segala makhluk. Okey, macam mana nak kait? Mari kita kait. Untuk kita kaitkan adanya makhluk menandakan adanya Allah. Macam mana ni kita nak kait? Maka para ulama dia buat beberapa apa dia panggil? Soal jawab sendiri sehingga dapat satu natijah. Mari kita tengok. Yang pertama, Allah itu ada kita kata. Kita terbalikkan dulu. Allah itu ada dan Allah mencipta alam ni kan kita kata kan? Bukti Allah itu ada adalah makhluk alam ni. Bila kita tengok alam hebat, maknanya Allah tadi tu berkuasa lah. Kalau tak berkuasa, macam mana nak buat alam? Okay, kita dah faham, kita dah dapat Allah itu ada dan Allah itu berkuasa. Okay, bila berkuasa, kita tukar lagi. Apa maksud berkuasa? Tidak lemah. Samalah berkuasa dengan tidak lemah. Tidak lemah tu berkuasa. Kita dah faham dah, 2-3 ni. Sekarang macam mana nak buktikan? Buktikan premis tu, buktikan ayat tadi tu, statement tu, hujah dalil, macam nak buktikan. Maka kita kata gini, macam kita nak buktikan. Kita kata Allah itu ada, buktinya ada makhluk, dalilnya ada makhluk, tandanya ada makhluk, maknanya ada Allah. Bila ada makhluk, maknanya makhluk telah terjadilah, adalah. Bila ada, maknanya yang Allah buat tu mestilah power ataupun berkuasa. Kalau tidak, tak boleh buat makhluk. Makhluk jangan tengok kita je, tengok semua. Tengok kita pun sebenarnya dah terlebih-lebih lah, boleh lah. Tengok semua, tengok pokok, cakrawala semua. Jadi maknanya, Allah itu ada, tandanya ada makhluk. Bila dia boleh buat makhluk, mesti dia berkuasa. Mesti power. Berkuasa tu power lah. Okay, dah dapat dah. Bukti dia, nak buktikan. Okay, nak buktikan, kita ambil kuasa. Maksud berkuasa, tidak lemah. Ambil yang itu dulu. Maksud berkuasa, tidak lemah lah. Kalau lemah tu tak berkuasa. Berkuasa maksud tidak lemah. Okay, kita bagi fardu takdir. Kita bagi soal jawab. Jika maka. Jika tu soal, andaian, maka tu apa dia panggil? Ada bahasa, saya dulu pernah belajar tapi lupa bahasa Melayu. Dia ada maksud jika, jawab-jawab dia maka. Jika maka, dia ada soal jawab ke lah. Saya tak ingat, dia ada istilah dia. Okay. Jadi kita cuba buat jika maka. Iaitu jika maka yang mana ni? Jika maka atau jika niscaya, boleh juga. Allah itu lemah. Sebab kita kata Allah itu berkuasa mencipta. Maknanya tidak lemah. Kita cuba kata Allah lemah dulu. Okey. Jika Allah itu lemah. Maknanya tidak berkuasa. Lemah tu tak berkuasa lah. Okey. Jika Allah Ta'ala lemah, niscaya tidak berkuasa.
Jika Allah tidak berkuasa, tak berkuasa, niscaya maka Allah tak boleh buat alam ni. Betul tak? Jika Allah lemah, lemah makna tak berkuasa. Jika Allah lemah, bermakna Allah tak berkuasa. Jika Allah tak berkuasa, maknanya Allah tak boleh buatlah alam ni. Okey. Jika Allah tak boleh buat alam ni, maknanya alam ni tak ada. Dah Allah tak boleh buat, tak ada lah. Bila tak boleh buat, tak ada. Hukum alam ni tak ada adalah mustahil. Apakah hukum alam ni tak ada? Apakah hukum? Mustahil. Kenapa? Alam ni dah ada. Kita alam. Mustahil. Sebab kita sekarang duduk dekat alam. Hukum alam ni mustahil. Hukum alam ni tak ada adalah mustahil. Kerana alam ni dah ada pada pandangan mata kita. Nyata daripada ada, dah ada, dah ada, dah terjadi alam ini, mesti ada pencipta. Nyata daripada penciptaan ni, mestilah ada, mestilah yang mencipta itu berkuasa. Kita ambil tiga dululah. Berkuasa, berkehendak, nak. Sebab nak ada alam, kena ada nak dulu. Bila ada nak, baru ada alam kan. Jadi, dan nak buat alam ni mesti berkuasa. Jadi, sebab alam ni kena berkuasa. Jadi, yang buat alam ni, mesti dia berkuasa, mesti dia nak, dan mesti dia ada ilmu. Sebab kita tengok, oh tak ada ilmu, boleh buat ni? Tak ada ilmu, tak boleh buat. Jadi, kita ambil tiga. Sebenarnya banyak lagi. Qudrah, iradah, ilmu, banyak lagi lah. Samak, basar, kalam, macam-macam lagi lah. Ada, kita ambil tiga je dulu untuk kita faham. Jadi, nyata daripada penciptaan alam ini, tentulah yang mencipta tu berkuasa. Dan yang mencipta tu mesti nak. Bahasa lain, iradah. Dan yang mencipta tu mesti ada ilmu. Tak bodohnya. Mesti yang mencipta tu. Okay? Okay, sekarang ni. Macam mana nak kaitkan tentang adanya Allah? Macam mana kudrah, iradah, ilmu nak ada kalau tak ada diri, kalau tak ada tuannya? Kalau kita kata kuat, mesti ada siapa kuat? Mesti ada diri, mesti ada zat, mesti ada tuan, tuan kuat tu. Kalau kita kata nak, nak, mesti ada yang nak. Mesti ada tuan nak, siapa yang nak? Dia, ha, tu tuan dia. Jadi bila adanya kuasa, berkuasa, mesti ada siapa yang berkuasa. Bila kita kata gitu, oh maknanya Tuhanlah yang berkuasa. Bila Tuhan tu berkuasa, mesti dia ada. Sebab kita nak buktikan Allah tu ada, Tuhan itu ada, kita nak buktikan yang tu. Ha, setakat kita nak faham, kita boleh faham sekali lalu. Tapi kalau kita nak detailkan macam tadi, ulang balik. Sekarang ni kita kata adanya alam ni, mestilah yang buat tu berkuasa. Natijah poin kita nak bagi tahu Allah ada, Tuhan ada, tu dulu. Bukan Allah berkuasa, bukan. Nak poin kita Allah ada. Sebab kita kata bukti, saya nak menjelaskan tentang, dia kata kat sini, bermula tandanya Allah ada adalah makhluk. Ada makhluk, itu menandakan ada Allah. Itu saja. Bukan kita nak kata Allah tu berkuasa. Berkuasa tunggu sampai tahap berkuasa tu. Perbahasan berkuasa kita cerita pasal Allah tu berkuasa atau tidak. Tapi sekarang nak bahas Allah itu ada, Tuhan itu ada. Bila Tuhan itu ada, Tuhan itu ada, kita kata Tuhan itu ada, bukti, dalil, ada alam. Maknanya adanya alam ni, Maknanya adanya alam ini menanda ada Tuhan. Okay? Kau tengok alam, ha, saya tukar bahasa ni. Kau tengok alam, alam ni terjadi. Alam yang terjadi, yang buat ni mesti berkuasa. Mestilah berkuasa yang buat ni. Okay? Bila yang buat ni mesti berkuasa, dia ada tak? Yang buat? Mestilah ada. Kalau tak ada, siapa yang berkuasa? Apa? Sebab kuasa ni sifat bagi diri. Sifat bagi diri. Seorang tu ada orang. Orang ni ada. Orang ni putih. Tu sifat dia. Okey, boleh tak putih saja? Tak ada. Tak ada benda, tak ada. Tak ada. Tak boleh. Putih tu dia sifat. Dia bukan diri, dia sifat bagi apa? Bagi orang. Okey, cat. Cat warna putih. Cat tu warna putih. Jadi cat tu warna putih. Putih tu sifat dia. Jadi kita kata, boleh tak putih saja? Yelah, aku tahulah putih. Apa yang putih? Maknanya mesti ada yang putih. Mesti ada putih, iaitu cat. Cat lah yang putih. Maknanya adalah. Point dia ada je. Jadi bila kuasa tu ada, iaitu mana kita tahu kuasa ada? Mana kita tahu kuasa ni ada? Berkuasa tu, kuasa tu ada. Mana kita tahu? Adanya alam. Alam ni menandakan ada kuasa. Bila ada kuasa, mestilah ada owner. Ha, berkut bahasa tu. Owner kuasa tu.
Bila ada owner, kita kata Tuhan lah. Tuhan tu lah owner kuasa tu. Bila kita kata Tuhan tu owner kuasa tu, Tuhan tu ada tak? Ada. Kita nak kepada Tuhan tu ada je. Tuhan tu berkuasa, belum masuk lagi. Membuktikan Allah itu berkuasa dengan adanya alam ini. Itu bab lain. Tunggu sampai bab dia. Sekarang ni cuma nak bagi tahu, adanya alam, ada Allah. Ataupun bahasa lain, ada alam, ada Tuhan. Sebab kita kena kata ada alam, bukti adanya Tuhan. Ha, kemudian Tuhan tu pula, Tuhan Allah. Baru Allah dia dua kali. Jadi untuk permulaan kita ambil adanya alam, adanya makhluk menandakan adanya Tuhan. Kerana makhluk yang tercipta ni penuh dengan kuasa. Nak buat ni tak boleh. Mesti berilmu. Yang buat manusia, buat makhluk ni mesti ilmu. Mesti berilmu. Yang buat. Bila yang buat tu mesti berilmu, mesti dia ada. Kalau dia tak ada, ilmu tu nak ada kat mana? Ilmu ni sifat. Ilmu ni bukan diri. Dia tak ada. Mana ilmu? Tu ilmu. Mana ada? Mana boleh gitu? Ilmu, berilmu ni. Mana tu ilmu? Mana boleh? Dia kena orang berilmu. Maknanya bila kata ilmu tu adalah tuannya, owner dia. Jadi dengan kita melihat, Allah hebatnya terjadi bumi ni, alam ni hebatnya, detailnya, berkuasa sangat yang buat. Bila berkuasa yang buat, mestilah yang dia tu ada. Nah, tu faham tak kat situ? Ha, di situlah kaitan, itu je, setakat baca boleh saya baca. Ertinya ada, lawannya tiada, maka iaitu mustahil. Bermula tandanya, tanda Allah itu wujud, segala makhluk. Kalau kita tak faham jadi, kita tak boleh kait. Kita kena faham macam tadi. Oh, itu maksud tanda dia. Maksudnya, adanya makhluk menandakan adanya alam. Adanya alam menandakan adanya Tuhan, adanya Allah. Kat mana? Allah itu berkuasa. Bila Allah tu berkuasa, tu dia buat alam. Tengok, oh, betul lah hebatnya alam ni. Maknanya ada diri, ada kuasa, ada owner yang buat, ada owner yang mempunyai kuasa. Kuasa tu. Jadi bila sebab kita tengok ilmu, kita tengok nak pula. Nak. Iradah, kehendak. Cuba kita tengok. Ada bulat, ada petak, ada macam-macam orang, binatang macam-macam, orang macam-macam. Apa cok jari ni, jari ni. Apa dia panggil? Cok jari je lah ni. Semua lain-lain. Berapa bilion daripada Zulu sampai sekarang, tak ada satu yang sama lagi. Apa cok jari ni? Tak ada. Mesti ada yang nak dia jadi gitu. Banyaknya nak dia, atau hebatnya dia punya nak. Nak. Jadi bila ada yang nak, yang detailkan, ni mesti macam ni, macam ni, macam ni. Binatang mesti macam ni. Empat kaki, macam ni. Bukan satu, banyak juta bilion, tak boleh fikir. Dengan bulan, bintang apa semua, mesti ada yang nak. Jadi bila nak jadi macam tu, nak mesti ada diri. Mesti ada tuan yang nak tu. Kau tidak nak tu, nak duduk kat mana? Nak tu nak, mana boleh? Atau bahasa lain, iradah. Mesti ada owner. Mesti ada orang yang, kalau orang yang nak, diri yang nak, bahasa lain zat yang nak. Dia tak boleh nak tu duduk dengan dia saja, tak boleh. Macam putih tu nak duduk diri putih je, tak boleh. Dia menumpang. Dia menumpang tu lainlah. Dia mesti ada tuan. Siapakah yang nak? Itu berkaitan dengan wujud. Jadi wujudnya Allah nak kait dengan baharu alam ini atau nak kait dengan makhluk adalah kita kata jika Allah itu lemah, maknanya Allah tak berkuasa. Jika Allah tu tak berkuasa, Allah tak boleh buat alam ni. Jika Allah tak boleh buat alam ni, alam ni tak ada. Jika hukum alam ni tak ada, mustahil, kerana alam ni dah ada. Nyata daripada adanya alam ni, maknanya ada yang buat. Dan yang buat tu mesti berkuasa. Sebenarnya banyak lagi, berkuasa, berkehendak, berilmu. Kita ambil kuasa, berkuasa. Mesti yang buat ni berkuasa. Sebab alam ni dah ada. Bila alam ni yang buat ni mesti berkuasa, kuasa tu dia mesti ada owner, siapa punya kuasa. Maka kita kata Tuhan yang Maha Esa, Tuhan itulah yang berkuasa. Maka bila kita kata Tuhan, mana Tuhan tu ada? Kita nak cerita pasal ada je. Ada je. Sebab ini antara hujah nak lawan dengan orang yang kata tak ada Tuhan, ateis. Nak lawan kat situ lah. Bukannya kita nak membincangkan tentang kekuasaan Allah, tidak. Bukti apakah bukti Allah itu berkuasa? Berkuasa. Buktinya alam ini juga, tapi dalilnya lain. Kita hanya cerita tentang adanya Tuhan dengan dikaitkan dengan adanya makhluk. Habis. Allah. Okey. Seterusnya.
Habis, ini sambungan daripada yang lepas. Satu lagi, sambung lagi sikit lagi. Ni pun tak habis ni. Kedua. Dan kedua. Wajib Allah Ta'ala qidam. Artinya sedia. Ini selalu kita baca. Apa sedia, sedia? Apa sedia? Apa sedia? Lawannya hudus. Artinya binasa. Lawannya hudus artinya baru. Artinya baru. Maka iaitu mustahil. Mustahil Allah tu baru. Tandanya baharu alam. Alam lagi. Wajib Allah itu qidam. Sebelum kita masuk bab ni. Bila kita membicarakan sifat nafsiah, iaitu yang kita panggil wujud tadi. Wujud. Bila kita kata wujud, sifat yang pertama wujud, kita sedang membincangkan tentang diri ataupun zat Allah. Yang ada-ada tu Allah. Dia panggil nafsiah, sifat nafsiah. Iaitu wujud adalah kita sedang membincangkan tentang diri Allah, macam tu. Okey. Qidam, kita membincangkan, kita sedang cuba menerangkan hal keadaan kewujudan Allah tadi. Dia ada lima. Qidam, baqa', mukhalafah, qiyamu ta'ala binafsi, wahdaniyah. Lima. Dia panggil sifat salbiah. Sifat yang menolak. Jadi, bila kita cerita wujud, kita tentang kita sedang menceritakan tentang kewujudan Allah, diri Allah. Habis kita cerita tentang qidam, bukan tentang qidam ini adalah maksudnya sedia ada. Bermaksud kita sedang menerangkan hal keadaan kewujudan Allah. Sifat wujud menerangkan tentang zat Allah, diri Allah, keberadaan diri Allah. Lima sifat tadi termasuk qidam menerangkan hal keadaan kewujudan Allah. Macam mana? Orang, buat orang dulu. Orang, kita ni orang. Maknanya kita ni ada, ada, ada. Kita, bila sebut ada, kita lah ada. Ada, kita, tentang kita, diri kita, zat kita, ada. Tapi kita ni ada ciri-ciri dia, ada sifat dia. Tinggi. Okey. Rendah ataupun rendah. Besar, gemuk ataupun kurus. Putih ataupun hitam. Ah tu. Itu tu kita sedang menceritakan tentang kewujudan kita lah. Wujud tu, ada tu kita lah. Cerita pasal kita. Kita ada. Kita ada. Dan keberadaan kita tadi tu ada ciri-ciri dia. Ciri ada kita, tinggi, putih, gitu, gini, ada dua kaki, itu ciri-ciri kita. Begitu juga tentang ni. Untuk faham tentang ni. Jadi, bila kita cerita tentang kewujudan Allah, itu adalah menceritakan tentang zat Allah. Tapi kalaulah qidam, kita sedang membincangkan tentang hal keadaan wujudnya Allah itu dalam keadaan qidam. Wujudnya Allah itu baqa, kekal. Tidak ada permulaan wujudnya Allah itu. Jadi, qidam ni menceritakan hal keadaan, membincangkan hal keadaan Allah itu. Wujudnya Allah itu, wujudnya kita. Kita buat perbandingan. Kita wujud. Wujud kita jenis macam mana? Kita ada. Ada eh? Kita ada. Ada kita tu, sebelum kita ada tu, kita tak ada. Tu ada kita. Itulah ciri-ciri kita. Apakah ciri-ciri kita? Ciri-ciri kita adalah kita ada. Betul. Ada. Allah cirinya ada juga. Adalah. Wujud. Okey. Ada kita. Sebelum kita ada, kita tak ada. Ada Allah. Tak macam tu. Lawan pada kita. Lawan pada kita. Lawan macam mana? Kita sebelum kita ada, kita tak ada. Iyalah. 100 tahun lepas itu tak ada. Allah lawan. Lawan. Maknanya Allah ada je. Sebelum ada, ada. Ada, 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 tak ada habis. Itu panggil qidam. Ataupun bahasanya sedia. Sedia ada. Sedia ada. Memang dah. Ataupun sedia kala. Boleh tak? Sedia kala. Sedia ada. Jadi, kewujudan Allah tak sama macam wujud kita. Tapi Allah wujud, kita pun wujud. Kita kena kata kita wujud. Sebab kita memang ada. Dan Allah juga wujud. Tapi wujud Allah tak sama wujud kita. Wujud Allah wujud ketuhanan. Wujud kita wujud makhluk. Apanya? Kenapa pula? Wujudnya Allah, wujudnya kita, sebelum kita wujud ada, kita tak ada. Allah tidak ada. Tak habis-habis sampai tak boleh fikir. Tak boleh fikir tu. Memang ada. Ada, ada, ada. Jenis
Allah itu adalah jenis ada. Sentiasa ada. Sebab tu sedia. Jenis kita jenis ada, tak ada. Dia ada satu stop. Ada sebelum kita ada, sebelum ni ada sampai satu tahap tak ada. Itu jenis kita. Kewujudan kita jenis gitu. Semua kita tu masuk makhluk semua. Apa sahaja meja ni, ada semalam ada, semalam ada, sebelumnya tahun lepas ada, akan sampai satu titik tak ada. Tapi Allah tak ada. Itu panggil qidam. Adanya Allah tidak didahului dengan tiada. Itu dia pening. Adanya Allah tidak didahului dengan tiada. Itu qidam. Adanya kita didahului dengan tiada. Bukan kita je, selain daripada Allah, masyaallah, selain daripada Allah mesti, selain daripada Allah yang ada, mesti sebelum tu dia tak ada. Kalau kita susur cari, akhir sekali ni memang apa, ujung-ujung kita cari kan, sebelum ni sebelum mesti akhir sekali dia tak ada. Itu makhluk, perbezaan makhluk dengan Allah, dengan Tuhan. Kita boleh faham setakat tu je. Macam mana kita nak faham sifat qidam tu? Akal manusia tak dapat menjangkau sifat, keadaan sifat qidam Allah yang sebenar-benarnya. Tak boleh. Kerana qidam adalah sifat kesempurnaan. Akal kita kurang, lemah. Maka tak mungkin sesuatu yang bersifat kekurangan dapat menjangkau sesuatu yang bersifat sempurna. Memang tak boleh. Fikir gila isim. Sekadar tu je kita boleh tahu. Sebab kita boleh tengok kita. Kita yakin tak sebelum ni kita tak ada? Kita yakin tak sebelum ni kita tak ada? Macam mana kita boleh yakin? Kita tengok kita tak ada. Cuba. Apa ni memang kena main-main akal. Kita yakin ke sebelum ni kita tak ada? 100 tahun lepas kita tak ada. Yakin? Kita sedar tak? Aku tak ada. Macam think ada. Lah aku ada. Baru tadi aku tak ada. Ada macam tu. Mana ada? Kita daripada kecil tahu-tahu kita dah tahu kita ada dah. 5, 6 tahun, 7 tahun tahu-tahu dah ada kan? Entah-entah kita ada, memang ada terus kot. Sebab kita ada perasan tak? Kita boleh yakin sebelum aku ada ni aku tak ada. Sebelum aku ada ni aku tak ada. Yakin. Perasan ke? Masa bila perasan? Masa lahir? Masa macam tu benih? Sebab sebelum tu kita tak ada. Kita tahu-tahu kita dah ada. Kita tahu-tahu kita dah ada je. Tapi kita boleh yakin bahawasanya sebelum ni memang kita tak ada. Dengan keyakinan yang sama, kita boleh yakin Allah juga. Kita boleh. Sebab kalau orang kata aku yakin sebelum ni aku tak ada, dia tak boleh buat datangkan bukti. Buat datang bukti boleh. Bukti macam mana? Nak buat datang bukti macam mana yang sebelum ni kita tak ada? Maksud sebelum ni 100 tahun lepas. Mana bukti yang sebelum ni kita tak ada? Tak boleh buat datang. Tapi kita yakin percaya 100%. Mungkin tengok surat beranak kan? Surat beranak. Tapi surat beranak bukan bukti, boleh lah tapi tak boleh. Boleh edit, boleh fake. Macam mana kita tahu sebelum ni kita tak ada? Begitu juga kita boleh keyakinan yang kita kata sebelum ni aku tak ada. Mak cakap, mak kita bagi tahu. Dengan orang bagi tahu, dengan kita pun fikir sendiri, aku yakin sebelum ni aku tak ada walaupun aku tak sedar. Bila aku ada pun aku tak sedar. Aku rasa memang dah ada lah. Setiap orang akan rasa dia memang dah ada, kan? Kan dia orang rasa? Tak boleh. Mana boleh kita nak rasa kita sebelum ni? Aku dah ada lah. Tadi baru tak ada. Rasa? Tak boleh. Tak ada. Tak mungkin. Kita tahu-tahu, sedar-sedar kita dah ada. Tapi kita yakin sangat-sangat dengan kita memerhati, mak orang bagi tahu semua mati, sebelum ni memang kita tak ada. Kita baru ada. Pada tahun sekian. Kepada tahun sekian, kita baru ada. Sebelum ni kita tak ada. Kita boleh yakin. Kita boleh yakin walaupun kita tak boleh mendatangkan bukti. Begitu juga keyakinan yang sama kita boleh faham. Habis tu Allah. Allah sentiasa ada. Ada sebelum tu. Tidak didahului dengan tiada. Kita didahului dengan tiada. Allah tidak. Allah bersifat qidam, iaitu kewujudan Allah tidak didahului dengan tiada. Macam mana nak yakin? Sebab tak boleh fikir kan? Macam mana nak yakin? Habis sebelum tak ada. Memang jadi ada. Macam mana kita boleh fikir kita ada? Yang mana sebelum ni kita tak ada. Tak boleh pergi kan? Tak boleh pergi. Akal kita lemah. Setiap orang tak boleh buktikan yang dia sebelum ni tak ada. Bukti sungguh-sungguh. Tak boleh. Sebab kerana kita sedar, tiba-tiba dah ada. Setiap ada orang sedar umur 4 tahun. Hebat tu. Biasa umur 7 tahun kot. Ingat umur 7 tahun dulu. Ada orang tak ingat lah. Dia sedar yang dia tu ada bila? Tak boleh. Tak boleh. Tak tahu. Kita tak tahu. Kita tak boleh.
Baca, maka kita ni, akal kita yang lemah, diri kita sendiri pun kita tak tahu. Kita tak boleh nak cari bukti betul-betul yang sebelum ni kita tak ada. Tapi kita yakin. Kita yakin sebelum ni kita tak ada. Tapi kita tak boleh buat datangkan bukti. Sekadar bukti tulis-tulisan macam tu. Itu pun baru apa ni. Orang dulu macam mana nak buktikan? 500 tahun lepas. Masa tak ada surat beranak lagi. Macam mana nak buktikan dia tu sebelum ni dia tak ada? Sekarang tu dia umur 15 tahun. Dia umur 20 tahun. 20 tahun yang lepas kau tak ada. Macam mana nak buktikan? Dia diri dia sendiri. Orang lain boleh buktikan. Orang lain boleh lah, orang yang tengok ni. Ha, kau tak, dah ada. Orang lain boleh buktikan. Dia diri dia sendiri. Kenapa? Akal kita lemah. Kita tak boleh membuktikan tentang kewujudan kita sendiri pun kita tak boleh buktikan. Jadi sebab tu hakikat kidam Allah ni kita tak boleh. Kita sekadar itu sahaja. Iaitu kita tengok, kita yakin sebelum kita ada ni kita tak ada. Allah tak macam tu. Allah jenis yang sedia ada, sedia kala, ataupun yang paling tepat sekali adalah qidam. Qidam. Jadi kalau nak, jadi maknanya nak dikatakan Tuhan, nak dikatakan Tuhan-Tuhan, panjang lagi ni. Nak dikatakan Tuhan-Tuhan ni, dia kena ada sifat tu lah, sifat qidam. Dia tak boleh sebelum dia ada tu dia tak ada. Maka menolaklah, kita tolaklah Nasrani yang mengatakan Nabi Isa tu, Jesus tu Tuhan. Sebab Jesus tu, dan dia juga mengaku Jesus tu ada mak, dilahirkan oleh Maryam, kan? Dia kata. Jadi maknanya kat situ menolak sifat ketuhanan. Iaitu dia sendiri kata Jesus tu Tuhan, dan dia juga kata Jesus tu dilahirkan. Bila dilahirkan ada mula, maka itu bukan sifat ketuhanan. Yang ada mula bukan sifat Tuhan. Yang ada mula. Sebab bila ada mula, kemudian maksudnya dia mula tak ada, lepas tu ada. Maknanya mesti ada yang jadikan dia. Bila ada jadikan dia, yang jadikan dia itulah Tuhan, bukan dia. Dah pula tu, bila dilahirkan pula, dia lemah. Baby lemah. Kalau kena sepak, kena katok orang, lemah. Kecil, lemah. Maka Tuhan lemah apa? Itu bukan sifat-sifat ketuhanan. Maka kalau orang mengaji betul-betul sifat-sifat ketuhanan, dia akan tak logik, tak logik, tak logik. Tak masuk akal, tak masuk akal. Tak masuk akal. Jadi itu ada sifat Allah yang kedua, iaitu qidam. Iaitu qidam yang kita baca huwal awwal wal akhir wazahir wal batin. Huwal awwal, dialah awal. Yang dia ajar sesat, dia kata Allah dulu yang ada dulu. Allah awal, dengan maksud Allah yang ada dulu. Allah, bila Allah ada dulu, maksud dia dijadikan juga ada sendiri dulu, bukan? Bukan maksud awal gitu. Maksud awal adalah tidak ada awal. Sebab tu Quran kita tak boleh main ambil terjemahan suka-suka. Huwal awwal, Allah iaitu dia, iaitu Allah awal, paling awal. Bukan Allah yang first ada, dijadikan first, bukan. Maksud huwal awal, dia yang awal, maksudnya Allah tak ada awal. Nampak? Huwal akhir, Allah yang last, dengan maksud Allah tak ada akhir, bakok. Tapi orang ajar yang sesat, saya dulu dengar 2-3 lepas, dalam YouTube sekarang banyak kan. Dia kata, tengok, Allah huwal awal wal akhir, Allah yang pertama sekali. Allah pertama, bukan. Maksud huwal awal, Allah tak ada awal. Sedangkan ayat Quran kata Allah awal, dengan maksud tak ada awal. Sebab tu kadang-kadang jangan orang yang sesat tu semua tu ambil Quran. Huwal awal maksudnya tak ada awal. Lah, Quran kata huwal awal kan? Iyalah, maksudnya tak ada awal. Nah, tak ada awal, iaitu qidam. Qidam. Jadi sikit lagi. Hudus artinya binasa, iaitu mustahil Allah itu binasa. Bukan binasa lagi, asyik langkah. Baharu, mustahil Allah itu baharu, iaitu Allah itu dijadikan mustahil. Istilah dia panggil hudus. Hudus ni baru. Hudus ni baru. Maka kita rangkumkan macam tadi, kita cuba fikir-fikir, kita cuba letakkan, kalau Allah tidak bersifat dengan qidam. Jika Allah tidak bersifat dengan qidam, maknanya Allah itu mula-mula tak ada, lepas tu ada. Macam mana? Mari kita tengok. Kalau Allah tidak bersifat dengan qidam, iaitu Allah itu dia tak ada, lepas tu ada. Macam kita juga tak ada, tapi dia lebih awal. Allah lebih awal ada. Kata lagi tu. Okay, nak buktikan, nak kaitkan ni. Nak kaitkan dengan baharu tu. Dalil dia, baharu alam. Ataupun bahasa lain, alam ni ada. Atau bahasa lain, alam ni telah dijadikan. Itu bukti Allah itu qidam. Kalau alam ni telah ada, alam ni ada, bukti Allah ada yang tadi. Alam ni ada, bukti Allah ada. Sekarang ni, alam ni ada, bukti Allah itu qidam. Macam mana nak kait? Cakap boleh cakap. Apa bukti Allah itu qidam? Iaitu Allah itu tidak ada permulaan.
ada yang di, adanya Allah tidak didahului dengan tiada. Mana buktinya? Ada alam. Oi, payah nak kait tu. Oh, cakap semua boleh cakap, nak kait ke mana? Apa kena-mengena? Allah itu tidak didahului, Allah tu ada tidak didahului dengan tiada dengan alam ni. Apa kena-mengena? Kalau Allah itu daripada tak ada, lepas tu ada, Allah kalau kalau kuat boleh je jadikan alam. Kat mana connection dia? Kat mana dia punya tu? Mari kita cuba. Kita cuba cari. Jika Allah itu tidak bersifat dengan qidam, jika Allah itu maksudnya daripada tak ada kepada ada, kan? Tentulah Allah tu baru. Kan? Baru-baru ni daripada tak ada kepada ada. Kalau daripada tak ada, tak ada lepas tu ada, itulah baru. Ah, kita kena ambil di situ dulu. Jika Allah tidak bersifat dengan qidam, maksudnya Allah dia macam kita juga tak ada, lepas tu baru ada, cuma dia awal lawa sikit, maknanya Allah baru. Okey. Jika Allah bersifat dengan baru, tentu lemah. Semua yang baru lemah. Yang itu pelajaran akan datang. Semua yang baru memang lemah. Okey. Semua yang baru lemah. Jika Allah bersifat dengan baru, mestilah Allah lemah. Kalau Allah tu lemah, tak bolehlah jadi alam ni. Kalau Allah tak boleh jadikan alam ni, maknanya alam ni tak ada. Alam ni tak ada, mustahil. Sebab alam ni dah ada. Kita dah duduk, kitalah alam. Jadi bila alam ni telah ada, mestilah yang menjadikan Allah tadi tu. Okay? Nyata daripada alam ni dah ada, maknanya Allah itu berkuasa. Dengan maksud Allah itu berkuasa, jadikan alam, maknanya Allah tak lemah. Apabila Allah tak lemah, mestilah Allah tidak baru. Sebab yang baru ni semua lemah. Manakala Allah tidak baru, tentulah Allah itu qidam. Dia kena kena fikir. Ulang balik. Kalau Allah tidak bersifat dengan qidam, mesti Allah baru. Kalau Allah itu baru, mesti lemah. Baru ni otomatik lemah. Kalau Allah lemah, maknanya Allah tak kuat. Kalau Allah tak kuat, tak boleh jadi alam. Kalau Allah tak boleh jadi alam, alam ni tak ada. Hukum alam ni tak ada, mustahil sebab alam ni dah ada. Nyata daripada ada alam ni, mestilah Allah jadikan. Kalau Allah jadikan alam ni, mesti Allah tu kuat. Kalau Allah tu kuat, mesti tak lemah. Kalau Allah tak lemah, maknanya tak baru. Sebab yang baru semua lemah. Manakala bila Allah tidak lemah, tentulah Allah tidak baru. Kalau Allah tu tak baru, bila tak baru, lawan baru, qidam. Tak fikir, tak dapat. Ramai orang cuma mengaji sekadar Allah itu qidam, Allah ada, Allah itu ada, adanya Allah itu tidak didahului dengan tiada. Sekadar itu, bila sebut dalilnya baharu alam ini, buktinya ada alam, dia tak boleh kait. Dia habis gitu je. Habis Allah itu ada, ada. Allah itu qidam, qidam. Buktinya, dalilnya ada alam. Sekadar itu aja. Dia tak boleh kait. Kat mana kaitan? Kainnya terketan kat tadi. Dan kita akan ulang ni 20 kali. Sebab 20 sifat. Lagi 18 kali. Cukup setakat tu dulu. Banyak-banyak nanti pening pula. Ada orang faham setelah sifat yang ke-18 baru faham. Ada yang faham, terus faham. Ada yang faham 10 sifat yang baru dia panjang tengok. Yang 10 yang sifat pertama, kedua, ketiga baru dia faham setelah yang ke-10. Masing-masing rezeki Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala bagi ketiga wajib Allah Ta'ala, baqa, kekal. Kita sudahi dengan tasbih kafarah.